Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, paling benci sama dua orang. Mau tahu siapa itu? Pertama, orang yang pelit. Tahu pelit? Koret. Bakhil. Yang kedua, orang yang sombong. Betul? Kenapa Allah tidak suka orang pelit dan sombong? Karena kejayaan, kekayaan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tahu dari mana asal kita, insya Allah gak akan sombong, gak akan pelit. Setetes air hina. Mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Pernah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu diciptakan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silakan punya dan kuasa, tapi